sahabat Kaositu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan merubah dupleksi yang ininya mati, teman. Banyak yang putus. Nih. Ada pasien seperti ini, ada yang putus. Akhirnya saya carikan dupleksi yang lain, teman. Ada dupleksi lain, saya ambilkan ininya, teman. Untuk vertikalnya, ini sudah saya songkel dan kita ambil dari sini, teman. Pelan-pelan, cuma jangan sampai terluka lilitannya. Oke, teman, begini. Sudah gini kita pasangkan di sini, teman. Kita pasangkan. Ini kalau kurang panjang bisa di lepas lagi, dibuka. Kita pasangkan begini. Kemudian kita pasangkan kancingannya seperti ini, kancingannya, teman. Sini. Sudah terpasang. Kemudian yang sebelahnya juga. Nah, ini kita pasangkan. Kemudian kabelnya kebagian satu-satu, teman. Yang lama dapat kaki sebelah sini, yang satu sini. Nah, kemudian yang baru ini taruh sebelah sini. Terus yang satunya taruh di sebelah sini juga. Jadi kebagian satu-satu, sejajar, teman. Oke, kita solderkan di sini, teman. Ini kita kerok dulu. Ya, kita kerok sedikit. Kemudian kita solderkan, teman. Oke, kita solderkan setelah dikerok. Kemudian kabel dari mesinnya juga disolder di sini, teman. Oke, sudah kenceng. Kemudian yang satunya ini kita solder juga. Oke, sudah tersolder. Ini sudah tersolder semua. Ini sudah aman, teman. Ya, diamankan kabelnya. Kalau sudah aman, kita pasangkan di
TV. Ya. Kemudian kita pasang di soketnya. Kemudian gelang sentringnya juga kita pasangkan di sini. Ya. Soket tabung kita pasang. Oke, terpasang seperti ini, teman. Dan kita coba ini. Sudah terpasang. Kita colokin listriknya. Nah, sudah bunyi. Kita lihat gambarnya, teman. Ya, gambarnya sudah oke, langsung jadi nih, teman. Ini. Langsung kinclong, sudah tidak bermasalah lagi. Gambar bawah juga atas sudah oke semua. Berkat menggantikan lilitan tadi, teman. Lilitan ini yang sudah banyak putus di daerah ini. Sudah aus, airnya tidak bisa dipakai lagi, dan inisiatif saya gantikan dengan lilitan yang lain. Biasanya depleksi ini sudah rusak di horizontalnya di dalam, ini yang luar untuk vertikal masih oke dan bisa di untuk modifikasi untuk depleksi yang lain. Oke, sahabat Kaos Hijau, mudah-mudahan trik ini bermanfaat bagi teman-teman. Klik like, subscribe untuk mengikuti video-video dari Kaos Hijau.